tak mesti ambil kerjasama dengan Sida. Cubalah kita madah jenak dengan Sidanya. Sebab kita boleh pulang rumah. Mak tahu kita anak baik. Bukan kita malah semua ya. Mesti ada orang ngasut kita. Nak. Fauzli. Mungkin kita semua madah benar nak. Kita mati nak. Mungkinlah kita mati ya Allah. Ya Jordi mak. Jauh benar hati, Mak. Kena kita bengkel gila tu, Osli. Kita si sayang Mak lagi, Kak. Mak tu! Kita lebih sayang dengan sudah ukun 13, Kak. Mak tu siapa? Mana si mau kelakar dengan Mak. Kita si mau madah dengan Mak. Siapa nak ucap? Mak mau kita dengar kata Mak tu. Dengar kita benar-benar mesti. Mak madah tu sekali aja. Mak mau kita mikir benar-benar. Mak yang mengandungkan kita 9 bulan. Mak yang melahirkan kita ke dunia tu tahu tak? Mak yang membesarkan kita. Mun kita simak madah benar. Siapa nak kita bunuh ke benar? Mak si akan halalkan dunia akhirat. Susu yang minum dari kecil. Setiap titiknya. Mak. Mak mau kita pulang. Pulang ke rumah. Dia ajak minta Mak. Osli, Mak kita datang jenguk kita kah? Oh. Nya sihat kah? Bapa kita datang sih. Si. Esok sidaknya nunggah kita. Kita akan madah dan sidaknya kah? Kami orang ngarah kita. Ibu bingung. Kami dah berjanji dan bai'ah dengan Nabi Yasin. Kami siakan muncul rahsia. Kami ajar aku. Rosli, Mosini, kita doa ibu munculkan. Kelak kita akan digantung. Rosli, esok di mahkamah
kita madah semua ayat tentang hukum 13 dan kencos dan kami orang semua. Apa boleh kita tu? Abang Hamli. Hamli. Apa kelakar kita? Tu semua salah kita. Mun pencabulan si di bola, kita si akan berada di situ. Kau orang si malu kalau asli. Kami malu kalau asli. Tak maunya mampu 17 tahun. Ya sanggup silangga baik ahli dan dia bertujuan tu. Benar apa di badan lah dia. Kami mau jadilah merekod lah hukum 13 telah bunuh dan kejos. Bosli, kami mau kita madah dalam keterangan kita. Kita kita nak bunuh dan kejos. Sekuang-kuang yang akan dicatat dan cicit-cicit kita akan tahu dengan perjuangan kita. Benar apa daripada Abang Ramli ya, Rosli? Rosli, kita dah maulah apa yang kami orang si dapat maulah. Dan kami dapat balik ke masa dulu. Kali masa ya, Rosli, kami akan berdiri dan berjuang bersama kita. Kami pun macam dia. Oh. Nah. Tak semua kerana tu mati. Biarlah kami dengan bersiri je. Siapa Rosli? Siapa? Kita dengan Rosli masih muda lagi. Kami dah lama hidup. Kami dah rasa dalam gula hidup tu. Kini tu giliran kita dua lagi. Satu hari semasa saya sedang membawa basikal, saya dipanggil Bujang Suntung untuk singgah ke rumahnya. Itulah kali pertama saya tahu perihal hukum 13. Pada mulanya saya takut kerana saya tidak biasa dengan keganasan dan kerana itu saya melarikan diri. Pada 26 November 1949, Awang Ramli memberitahu saya Duncan Stewart akan menggantikan Nobel Clark. Dia memberitahu usaha yang dibuat PPM, iaitu dengan hanya menampal poster, hanya memberi erti yang sikit. 4 tahun mereka berusaha, tetapi tiada sebarang perubahan. Rakyat Sarawak secara amnya tidak mahu diperintah British yang hanya tahu menggunakan duit cukai dari bumi Sarawak untuk kesenangan mereka. Duit itu digunakan untuk membina rumah dan banglo untuk orang berkulit putih. Awang Ramli memberitahu saya yang kita harus bertindak lebih ganas untuk membuka mata British. Dan jika kita tidak melakukannya, kita tidak mungkin dapat membebaskan Sarawak. Pada 27 November 1949 jam 2 petang, sedang saya mengajar di sekolah rakyat, Awang Ramli muncul di pintu kelas. Dia akan mejar untuk bunuhnya. Selepas saya berjumpa dengan Awang Ramli pada keesokan harinya, iaitu pada 28 November 1949, saya pergi rumah Mursyidi. Kemudian saya ke sekolah rakyat. Kemudian saya ke rumah Bujang Suntung.